Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku tentang Islam akan sesuatu yang aku tidak akan bertanya lagi kepadamu ya Rasulullah sesudah engkau berikan sebuah penjelasan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ayah Abdullah ibn Sufyan kemudian bertanya lagi, apakah gerangan yang harus aku pelihara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa asyara bi yadihi ila lisani. Rasulullah lantas menunjuk lisannya dengan tangannya. Sahabat-sahabat, saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal dimanapun berada, saat menjelaskan tentang Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya amantu billah tsumma istaqim. Iman pada Allah kemudian istiqomah. Bertanya lagi setelah itu, apa fa asyara bi yadihi ila lisani, menunjuk lisannya dengan tangannya, artinya menjaga lisan. Pertama, iman pada Allah. Kedua, istiqomah. Lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pailit. Lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pailit dalam kondisi apapun, istiqomah. Mantap imannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Tatanazzalu 'alaihim تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة malaikat. Dalam artian hakikatnya adalah keteguhan. Mantap. Lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pailit, bahkan setiap degup jantung hembusan napasnya terhiang Allah, Allah, Allah. Terlebih telah dijelaskan dengan hal tersebut, maka orang yang istiqomah la takhafu wa la tahzan, jangan kamu takut, jangan kamu berduka bersedih.